ίσα κοίτα, αβαρίων το ξλάμα λαμανιά. Malam guys, jangan lupa kerja respon fisika tadi ya. Deadline-nya jam 12 malam. Halo Flo, gawat nih, tolong bantuin aku dong. Kerja tugas fisika. Deadline-nya jam 12, 5 nomor aja ya. Hah? Gila ya kamu, gak kurang mepet apa? Kamu tahu sendiri, soalnya pakmu tuh di luar nasar semua, mana bisa? Ya elah, bisa lah. Kamu kan pintar, mana mungkin gak bisa. Kamu mau ongkos berapa deh? Aku siap dan aku rela. Daripada buat ongkos uang pijut ya kan? 200 ribu ya? What? Mahal banget 5 nomor doang. Mau apa enggak? Kalau gak mau mah ya gak apa-apa. Aku juga udah ngantuk. Ya udah deh, bye. Ya udah. 200 ribu deh. Oke, siap. Terus setelah lebih dari 1 tahun pembelajaran berlangsung secara daring, pembelajaran tatap muka terbatas telah digelar dalam... Duh, males banget. Besok mesti bangun pagi. BTW, besok kamu bawa apa aja? Duh, pokoknya aku harus cepet-cepet selesai tugas fisikanya, Ray. Mana deadline-nya sejam lagi. Buka sejarah. Loh, kamu gak makan? Dari tadi pulang sekolah kamu belum makan loh ya? Iya, bentar deh, Ma. Gak sempet lagi kerjain tugas nih. Banyak sekali tugas. Makan supaya kamu tidak sakit. Siap, Bu Mas. Halo, apaan? Apaan? Kamu lupa kita habis gini latihan? Minggu depan kan udah tanding. Astaga, iya. Lupa, oke, otw guys. Santai-santai, Pak. Ini snack-nya. Oh, iya, Ma. Makasih, Ma, ya. Roti enak ini. Dapet kita apa ini, ya? Ma, Pak. Loh, mau kemana? Mau les. Terima kasih dulu, ya. Ya, hati-hati menjadi anak yang pintar, ya. Min. Mau sanggup nggak? Ya, boleh. Tapi jangan digunakan yang macam-macam, ya. Iya. Thank you.
cepat turun. Papa pengen penjelasan dari kamu. Kenapa, Pak? Duduk dulu. Ya, duduk. Enggak. Kamu selama ini enggak jujur sama Papa. Ribut-ribut mama pulang kerja kok ribut-ribut. Mbok ya aja nesu-nesu toh, Pak. Ada apa? Gini lho, Ma. Ray itu selama ini bolos enggak ikut les, bertanding basket dan menang basket. Ada fotonya. Bener, Ray. Enggak, Ma. Astaga. Mama kok juga percaya sama jujur, apa sih? Jujur. Enggak. Nih, lihat. Nilai Ray kan bagus. Ini lho, Ma. Lihat, Ma. Bagus-bagus kan? Iya sih. Ya sudah. Ini nilainya kan lumayan bagus ya, di atas KKM semua ini kelihatannya. Di atas KKM main lo A, B, A, ya, A. Yang penting sekarang kamu belajar rajin ya. Jangan membohongi mama papa lagi ya. Belajar rajin supaya nanti di universitas diterima universitas yang bagus ya. Iya, Ma. Gitu ya, Ray. Iya, Pa. Ih, papa kok tadi marah-marah. Papa jangan nesu-nesu ya. Ya, maaf ya. Karena papa lihat. Basket Jawa Timur kemarin sekolah kita menang gak? Aku kemarin mau lihat tapi gak dibolehin gara-gara jauh. Sayang sekali sih, kita menang kok. Ketuk kaptennya Ray, dia keren banget sih kemarin, makanya kita bisa menang. Iya sih, gak kaget. Tapi bukannya Ray anak les ini ya? Ray? Gak pernah lihat tuh dia di sini. Iya, tapi kemarin aku lihat namanya ada di daftar absensi. Tapi iya sih, masuk semua. Iya sih, pernah lihat juga, tapi nggak tahu, nggak pernah datang. Tapi dia sekarang sih, kayaknya sih fokus latihan basket. Itu buktinya masih sering banget latihan basket di sekolah. Berhenti nih. Pulang sekarang. Pulang. Latihan ini kan belum selesai, Pak. Pulang. Ayo pulang. Tuh. Mama bawakan bubur kesukaanmu ya. Ayo makan. Loh, kok panas? Dear Diary, hari ini aku ngerasa capek banget. Soalnya habis ulangan geografi, semalam belajarnya beneran susah banget. Tapi ya, apalagi aku emang paling gak suka pelajaran itu sih. Semoga aja gak remedy deh, supaya mama gak kecewa. Tapi, meskipun capek, aku tetap happy hari ini. Soalnya bisa belajar fisika, hehehe. Soalnya, Ray minta bantuin. Lumayan lah, bisa ngobatin rasa kangen belajar IPA. Sebenarnya, aku ngerasa bersalah ke mama. Aku teledor di mapel IPS, tapi malah ngerasa enjoy banget belajar IPA. Maafin Flo ya, Ma. Flo sampai sekarang sebenarnya masih pengen jadi anak IPA. Tapi gak apa-apa. Flo akan berusaha suka sama mapel IPS demi mama. Thank you.
Kenapa, Ma? Ma? Coba kamu jelaskan, apa maksud WA ini? Ah, Ma, lo bisa jelasin. Kamu ngerti gak? Ini, notifikasi ini berbicara kamu harus kerja mata pelajaran IPA. Mama gak pernah minta kamu seperti itu. Kamu ngerti? Kenapa Mama meminta kamu masuk di jurusan IPS? Karena Mama mau kamu bisa jadi hakim. Kamu bisa menegakkan keadilan untuk orang-orang yang butuh keadilan. Kamu ngerti kasusnya papamu? Mama ingin kamu seperti itu. Kamu bisa menjadi orang yang betul. Bisa menegakkan keadilan untuk siapapun. Ma, lu gak suka pelajaran IPS. Flo lebih suka pelajaran IPA. Flo ngerjain tugasnya Ray. Soalnya itu pelajaran IPA. Seenggaknya walaupun Flo IPS, Flo juga tetap pengen belajar pelajaran IPA. Sini, Ma. Iya, Jeng. Iya. Disambung nanti ya, Jeng, ya ini papanya datang. Ya, selamat sore. Ada apa sih, Pak? Kok marah-marah? Gini, Ma. Papa dengar selama ini Ray tidak ikut les. Ya ampun. Gimana toh, Pak? Kayak piye anak itu? Saya juga enggak tahu kenapa sampai anak seperti itu. Kayak uang sudah kita keluarkan banyak untuk lesnya dia. Iya, loh. Ma, kamu kenapa nangis? Duduk sini. Kamu ternyata selama ini tidak les ya? Enggak kok, rileks. Hari ini cuma latihan. Bohong kamu! Papa dengar sendiri. Selama ini kamu tidak ikut les. Papa, Mama sudah mengusahakan membiayai kamu supaya kamu menjadi anak yang pintar bisa masuk kedokteran. Tapi kenapa harus kedokteran, Ma? Pa? Ray juga punya cita-cita. Saya hanya ingin, Mama hanya ingin, Papa hanya ingin supaya kamu tuh menjadi anak yang baik, lulus dengan terbaik, nilainya bagus. Tapi kok menjadi seperti ini, Ray? Kamu lo melukai hati Mama. Ya tapi kan Ray juga punya cita-cita, Ma, Pa. Ray juga udah usaha buat apa yang Mama mau, apa yang Papa mau. Tapi kenapa Mama sama Papa selalu ngelarang Ray latihan basket, Ray ngejalanin hobi Ray. Aku juga mau kayak teman-teman yang lain. Aku juga mau berprestasi, Ma. Pa, tolong